Oke guys, masih di game Ojol The Game ya guys. Nih kita masih berpetualang sebagai ojol guys di sini. Kira-kira kita mau ngapain ya malam ini? Ini suasananya kita keluar malam-malam ya guys ya, sekitar jam sorean lah, jam 8-an ya. Katanya kata orang kalau malam jalan tuh katanya suka ada Mbak Kunti ya. Kita akan coba narik malam-malam. Katanya kemunculan Mbak Kunti itu jam 12 malam ya guys. Kita akan coba kita narik ya. Ini sekitar jam 18.22 ya guys. Oke guys, ini lagi ada penumpang guys. Baru keluar udah ada penumpang ya. Pelanggan tuh selalu banyak ya, lumayan tuh. Oke, kita sambil narik sambil nunggu jam 12 malam guys. Oke, lanjut guys, tonton videonya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya juga ya guys. Nih, kita akan ke tempat pelanggan dulu ya, kita ngejemput ya guys ya. Ini benar-benar ini gamenya tuh benar-benar game ojol ya. Kehidupan ojol yang sehari-hari benar-benar kelihatan di sini ya guys ya. Kita bisa merasakan bagaimana capeknya nih ojol malam-malam, pagi-pagi, siang-siang dia memotoran terus ya guys ya. Oke, saya nabrak mobil polisi guys. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Oke, kita tabrak lagi aja. Tapi nggak marah polisinya guys. Oke guys, ini lumayan nih tempat penumpangnya jauh juga guys. Aduh, ini mobil ngapain parkir di situ ya? Oh, lampu merah guys. Ini depan nih penumpangnya, di depan ya. Kita jemput dulu guys. Nih, oke mas, naik mas. Ayo naik. Nah, kita akan pergi kemana dia ya? Oke, kita akan lanjut guys. Nih si Mbak-mbak malam-malam keluar nih, mau ngapain, mau jajan seblak kayaknya. Nih kita ngebut aja ya. Cita-citanya sih pengen punya motor ninja guys. Mudah-mudahan aja tercapai ya, minta doanya aja ya, biar bisa kekebutan di jalan guys kayak anak muda sekarang. Ini mas, ini mau ngapain nih si mas ini mau pulang kerja apa mau kerja atau mau main kemana nih? Dia diem aja ya, nggak bisa ditanya. Harusnya ngobrol nih si mas ini nih, kira-kira ngapain. Oh, dia pulang kayaknya guys, ini soalnya komplek ya. Oke guys, ini waktu udah menunjukkan 20.29 ya. Udah mulai mau jam 12 guys. Mudah-mudahan kita ketemu Mbak Kuntinya ya guys. Apa benar ada Mbak Kunti? Saya juga belum tahu. Saya juga baru nih main ya guys. Ini mudah-mudahan ada Mbak Kuntinya ya. Kita tunggu jam 12 malam guys. Ini lama pisan nih, 11.000 tapi jauh pisan ya. Aduh, ampun. Kukurilingan gitu guys. Oh, dia masuk komplek guys. Tapi keluar komplek lagi ya. Aduh. Oh, dia di komplek guys. Komplek elit. Ini udah sampai guys. Mas, udah sampai mas. Oh, ini ojol lagi pada nangkring guys. Ojolnya lagi pada nangkring, lagi nunggu penumpang. Kita coba tanya-tanya ya ke ojol yang di sini. Apa benar di sini ada Mbak Kunti atau tidak? Kita akan coba tanya ya. Di sebelah mana yang ada Mbak Kunti, kita tanya. Mas, mas, ngapain ngelamun aja, mas? Oh, nungguin penumpang ya, mas.
Yang kita tanya keluar ya. Kita tanya nih. Ini pada ngopi tapi kopinya enggak ada. Ini apa? Korea. Tokonya Korea Food. Oh. Ini nungguin yang pesan ya GoFood ya. Dia nunggu GoFood. Oh, ada pelanggan, guys. Mas, maaf nih saya enggak bisa mampir ngopi-ngopi ya. Ini ada pelanggan. Oke, kita tarik aja, guys. Oh, kok nggak ada penumpangnya ya? Ngensel sendiri. Aduh, nggak bener nih penumpang. Penumpang fiktif. Ah, kacau. Nggak ada, guys. Mas, jangan melamun aja nih. Ah, nggak ada. Tidak ada order, guys. Ah, si masing-masing pada nongkrong. Ya, mudah-mudahan ada rezeki ya, Mas, daripada ngumpul di sini dapat uang nanti, guys. Mudah-mudahan simangnya ya kita doain dapat penumpang juga kayak saya ya. Ya, mudah-mudahan nih sebelum jam 12, ada guys. 4.000 lumayan lah. Sebelum jam 12 mudah-mudahan deket nih. Namanya Nirmala. Oke. Mbak Nirmala, kita gaskeun. Ini lokasi Mbak Nirmala dekat masjid katanya. Katanya yang ada kuntinya di dekat masjid, guys. Mudah-mudahan lah kita dapat ya. Oke, guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya juga ya buat videonya. Mudah-mudahan channel saya berkembang, mudah-mudahan channel saya dapat menghasilkan uang juga ya seperti yang YouTuber yang lain, guys. Nih, Mbaknya jauh nih, 4.000 tapi jauh ya. Harus kukurilingan nggak jemputnya, guys. Kemana nih jalannya? Loh. Wih, buset. Tunggu kebutan, Mang. Loh, untung saya nggak ngelayang. Ditabrak, guys. Loh, jadi liar gitu ya. Guys, kita gaskeun ya, guys. Kita gaskeun kemana nih? Ke Mbak Nirmala. Kita jemput dulu Mbak Nirmala. Dia katanya lokasi rumahnya ordernya ke dekat masjid tadi ya. Kita akan coba nih Mbak Nirmalanya. Kayaknya mau pulang Mbak Nirmalanya, habis dari toko ya. Ya Mbak, yuk naik Mbak. Kur malam nih, udah jam 12, guys. Emang Mbak, ayo Mbak. Kemana? Oke, kita mundur, guys. Mudah-mudahan deket nih. Kalau nggak salah deket yang tadi ya, yang masjid mah. Oke, kita kebut, guys. Kecepatan cuma 40 km per jam, guys. Duh, ada angkot, guys. Nih. Masih pada banyak orang jam 12 malam ya. Pada kemana lagi jam 12 malam, lain pada tidur ya, malah jalan-jalan. Ini ada Alfa, guys. Ini mobil apa ya depan saya? Kayaknya Agya, guys. Bagus juga nih. Nah, ini sebelah sini nih. Katanya ada tuh di depan itu. Itu kan masjid ya, guys. Kan masjid katanya ada itu apa Pak kuntinya di sana, guys. Kira-kira ada nggak ya? Kayak penasaran ya, guys. Nih, sebelum kita ke sana anterin dulu simbanya, bisa takutin, guys. Kita mundur aja lah. Mbak, nyampe Mbak, turun Mbak. Susah pisan ya, Mbak, macet. Simpannya nggak mau turun, mau ikut Mbak. Turun Mbak. Kacau. Terus ke yang muter biru kayaknya ya. Kayak ke lingkaran birunya saya. Di sini kayaknya ini. Simpannya turun. Nah, oke Mbak, selesai ya. Oke, dadah Mbak. Oke, kita akan cari Mbak. Nih, masjidnya ini. Ini lokasi masjidnya ya, guys. Ini lokasi masjid. Kira-kira sebelah mana ya?
akan coba ke sebelah sini guys. Katanya daerah sini ada Mbak Kunti. Mbak Kunti. Mbak Kunti ya guys. Kita akan turun jalan kaki ya. Kita akan lihat apakah ada si Mbak Kuntinya. Kita akan cari. Nah, ada putih guys, ada putih guys. Ih, ada guys. Ih, serem guys. Ada, benar. Oh, suatu keberuntungan saya guys. Tapi kemana ngilangnya ya? Naik motor gitu. Ada guys. Duh, ada order lagi. Bentar, saya penasaran nih. Penasaran guys. Kita lihat pakai motor ya, masih ada nggak ya? Kita akan lihat guys pakai motor. Di sini katanya Mbak Kunti. Ada guys. Udah ngilang Mbak Kuntinya guys. Udah pergi. Saran ada lagi nggak ya? Kita muter dulu ke sebelah sini guys. Kita muter dulu ya. Kalau nyungsep loh. Kita akan lihat lagi guys, apa ada lagi ya? Benar-benar si Mbak Kuntinya masih nongkrong guys. Ngumpet dulu motor di sini. Kita turun dulu cari lagi. Ada nggak ya? Mana ya? Mbak Kunti. Kunti. Ada ya. Udah pulang kayaknya. Soalnya udah jam 3 pagi. Oh, mau adzan guys. Udah mau pulang. Ya udahlah. Oke guys, gitu aja. Ternyata emang ada Mbak Kuntinya di Ojol The Game ini ya. Ngehilangin penasaran kita ya. Oke, gitu aja videonya guys. Tetap tonton terus video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, guys.